Halo guys, kembali lagi bersama saya di game Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories mod. Kali ini saya bakal mainin Yu-Gi-Oh! Versi Vietnam, cuman yang ribbon guys. Jadi Yu-Gi-Oh! Nya tuh baru di remake. Tadinya ini udah mod lama, cuman baru update lagi dia. Kayak ada fusion baru sama special effect gitu. Jadi kita langsung lihat aja gimana sih bedanya Yu-Gi-Oh versi mod ini. Cuman saya record gak dari awal biasa, tapi masih di turnamen, jadi bisa lihat saya waktu turnamen. Saya udah lumayan juga sih di Yu-Gi-Oh ini, udah lumayan farming sama Seto, Bandit, Rex, sama Jono buat dapetin deck Dragon sama Fusion buat Berserk Dragon ya guys. Jadi bisa dilihat di sini deck saya sih deck Dragon sama Zombie doang sih. Paling ada Time Wizard juga sih buat Fusion Blue Eyes Red Dragon sama Heartbeat Pet Baby Dragon ya, bisa digabungin sama Time Wizard. Sama saya masukin juga Thunder buat Fusion Thunder Dragon. Sama ada trapnya Divine Driving Snow ya, jadi bisa 3000 ke bawah. Sama cuman equipnya saya cuman baru ada Violet Crystal ya buat si Berserk Dragon. Jadi langsung aja kita ke sebelumnya saya mau lihat dulu saya punya Magic Wasteland enggak. Wasteland ada, saya bakal pakai di buat turnamen soalnya takut kartu musuh pada gede juga sih, sama takutnya ada field mereka. Saya bakal skip buat langsung ke turnamen aja. Ya guys, kita udah ada di si Bakura ya. Kita lawan Bakura sekarang. Mode yang kemarin saya nggak jadiin lanjut soalnya ada bug gitu. Bug droplistnya. Saya bisa fusion Berserk Dragon sih. Saya bakal pilih Moon guys. Ke defense mode. Saya mau nyoba kalau Shadow Gold ditambah MBZ apakah dia ke fusion jadi War Shadow. Oh, ternyata enggak. Legend World. Kok jadi naik ini ya? Efek dari Berserk Dragon ya, dia nambah 500 kalau ada di field, sama buat zombie juga. Saya lupa gara-gara kemarin main mod lain jadi lupa sama efek mod ini guys.
Untung fungsinya masih ingat. Karena saya mainin 3 mod. Ini 3-3-nya belum tamat. Oh iya, mod yang ini enggak terlalu susah sih, enggak kayak Extreme Battle sama yang Heisua gitu. Kalau yang mod Extreme sama Heisua kan vision terus tuh awal. Apalagi Extreme Battle tuh saya paling pusing buat dapetin Dragon sama Thunder buat fusion Thunder Dragon. Oh, ini agak gampang sih dikasih drop Dragon sama Thundernya. Cuman kalau kayak hasil fusionnya sih masih belum tahu juga saya dropnya di siapa. Kita langsung aja lawan. Aduh, ngeblok ya. Tadi lawan Seto Kaiba. Soul of the Pure. Saya bakal save dulu karena ini lawan Kaiba. Saya kira lawan Isis. Kalau lawan Pegasus maksudnya. Mana viralnya mountain lagi, astaga. Saya nggak bisa pusing berserk dragon, masih kurang. Jadi saya bakal pusing ultimate tirano aja ya. Ternyata kartu dia Meteor Black Dragon. Cuman kita masih bisa menang soalnya pas banget keluar si Pilot Crystal equip kita satu-satunya. Sama dia kan punya efek. Ya. Ternyata Pilot Crystalnya cuma nambah 300. Saya kira nambah 500. Enggak jadi menang. Saya bisa pusing lagi berset, cuman gak bisa kalau buat lawan Meteor Black Dragon karena ada Field Mountain. Saya kira si equip itu nambahnya 500 kayak biasanya gitu, ternyata di sini cuma 300. Kayaknya kita harus ngulang ini guys. Efek Thunder Dragon nambahin 400 buat Hyper Light di field. Jadi saya bakal ulang lawan Pegasus sama masukin satu lagi equip Westland. Saya bakal buang trapnya soalnya 3000 dan monster dia sih lumayan gede, jadi kayak kurang kepake gitu equipnya.
Semoga aja di awal keluar sih. Ya itu nggak keluar equipnya guys. Jadi saya bakal pushin aja pinhead. Kali aja dia gak ngeluarin si Meteor Black Dragon-nya. Kali dia ngeluarin ternyata. Saya bakal tunggu taruh ini dulu, kali aja keluar magicnya di sini. Dia naro background. Kalau dia di atas 3000 sih kalah saya. Kita masih bisa menang lawannya. Saya bisa pushin si Berserk Dragon. Aduh, kok enggak bisa ya? Aduh, sorry guys, saya miss. Astaga. Saya lupa itu dinosaurus bukan dragon. Bukan zombie. Ya agak susah juga lawan dia. Keluar di awal. Cuman saya kurang satu zombie ini buat vision. Giliran saya ngekit ya ngeluarinnya Saber Dragon. Harusnya bisa ini jadi Berserk Dragon. Oh, di sini Saber Dragon fusionnya sih dragon sama mesin, jadi Saber Dragon di sini. Saya bakal keluarin Black Piranha. Saya dapat Black Piranha dari si Rex. Dapat Espo. Oh, saya paling mau farming kayak Doom Kaiser gitu buat biar pushin Berserk Dragon-nya enggak terlalu jauh gitu. Ini kita bisa ngalahin si Pegasus. Habis ini lawan Isis kalau nggak salah. Kartunya Thunder sama Kuar. Ini agak-agak mirip sama original, yang ini cuman ada tambahan fusion-fusion dari Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2 yang mod, yang ultimate. Kalau ada yang mau request saya mainin mod apa, boleh komentar, nanti saya bakal mainin. Dikasih Petit Dragon, kita save dulu. Kalau bisa sih saya bakal sampai lawan si Kaiba. Ini nggak tahu juga kalau dia ada Blue Eyes Ultimate, saya nggak bisa lawannya soalnya kartu saya paling tinggi 4500.
Nanti dia Thunder Dragon. Saya nggak bisa fusion si Basic Dragon soalnya kurang zombie satu. Jadi saya bakal keluarin Twinhead aja. Kalau dia ngeluarin Twinhead lagi, yang di pinggirnya akan nambah, ya kan bener. Harusnya bisa sih jadi berset ya kan. Saya bakal pilih Venus. Semoga aja dia gak ada Regeki. Jadi kalau gak salah si Isis punya Regeki. Ini kan defense mode. Saya bakal keluarin Twin Head aja dah. Astaga, saya lupa banget sih. Twin Head harus kombin 3. Nggak berani lawan. Saya bakal keluarin gaya aja. Mereka pada berkurang sih attack sama defense nya soalnya saya ganti jadi Wesley. Kita menang lawan dia. Kita lanjut di bos Kaiba ya guys. Ini apakah kartu dia Twin Head Thunder Dragon? Saya bakal coba lawan dia. Maksud saya apakah kartu dia Blue Eyes Ultimate? Ini teksnya agak ngebug juga, salah sih. Dia lawan si Kaiba tapi nyebutnya manggilnya si Pegasus. Seperti biasa, field dia selalu mountain. Saya bakal fusion Blue Eyes White Dragon aja dengan kombin Time Desert sama si Baby Blue Eyes White Dragon ya. Dan kalau kartu dia ultimate sih gak bisa menang ya. Obelisk mana? Kenapa level saya tinggal 2500 ya? 4000. Dia kalau taruh di field kita berkurang 4000, gak nanggungnya. Emang si modernya sih agak parah juga sih. Saya gak bisa fusion Cyber Sex soalnya ini dinosaurus. Jadi kalau saya fusion kayak gini dia bakal jadi Thousand Dragon. Saya bakal ulang sekali lagi buat nyoba peruntungan. Jadi dia nambah
gak bisa sama equip, sama ini juga nambah di field apapun. Saya bakal lihat ngebug ya guys ya, hit rate nya gak hilang di bawah padahal udah ke trigger. Saya bakal ulang sekali lagi, berarti saya gak usah ubah field nya soalnya sama aja bohong, dia juga bakal nambah di wasteland. Iya, atau tadi nggak diubah ya? Masa crawling semua yang keluar. Saya nggak tahu dia ngeluarin apa, cuman dia moon. Parahnya saya nggak ada zombie sama thunder, dua-duanya crawling dragon. Saya bakal coba fusion silver ya dragon. Soalnya yang di kirinya dia togex ya. Oh, Black Luster Soldier. Saya bakal tabrakin aja. Ini apa dia lagi ngeprik gitu kan, si Exod, si obelisnya nggak keluar. Nah, kartu-kartu kecil. Jadi kemungkinan saya bakal menang ini lawan si Kaiba. Saya juga bakal coba farming sama si Kaiba nih, kali aja dapet Blue Eyes White Dragon. Ya guys, kita menang ternyata. Saya kira kartu dia bakal keluar di awal tuh dua ultimate, kalau enggak si obelis ya. Ternyata cuma Black Luster sama si Togex. Jadi kita menang gampang lawan bos Kaiba. Jadi saya bakal udahin aja di sini, sampai besok saya bakal lanjut lawan Teana. Sama kita nyoba lawan high mic nya jadi makasih yang udah nonton, jangan lupa like, share sama subscribe. Ini kalau ada yang mau request saya main mode apa, boleh di kolom komentar.